Adapun Nabi Musa, bagaimana dia diuji dengan raja yang paling zalim. Istilahnya digunakan sehingga ke hari ini. Kalau disebut zalim macam Fir'aun, zalim macam Fir'aun, sampai jadi macam ungkapan nak menunjukkan kezaliman dia. Mungkin barangkali kita tak terbayang oleh akal kita. Tapi nak kata bahawa Fir'aun dengan kaumnya, kaum Qibti, menindas satu bangsa itu semua sendiri. Satu bangsa itu, iaitu bangsa Bani Israel. Kaum Nabi Musa AS itu, samping abangnya Harun, dizalim dengan macam mana anak-anak yang baru lahir satu tahun itu dibunuh semua. Tapi ternyata Nabi Musa selamat dengan kuasa dan izin Allah. Kemudian bagaimana Nabi Musa diuji supaya pergi menghadap raja yang paling zalim itu, pergi menghadap dia dan berkata dengan kepada dia dengan kata-kata yang lembut. Sedangkan Nabi Musa sendiri, dia tidak petah bercakap, tengok, nak menghadap raja yang zalim, sedangkan dia sendiri ada kelemahan-kelemahan yang tersendiri. Bahkan dia ada sejarah dia membunuh seorang daripada kaum Qibti itu secara tidak sengaja. Tapi ini semua cabaran lah, menimbulkan rasa ketakutan yang amat. Tetapi tetap Nabi Musa menurut arahan itu, tinggal lagi diminta supaya Allah mengutus bersamanya abangnya Harun kerana dia lebih petah bercakap. Kemudian bagaimana apabila dihadapkan di hadapan Fir'aun dengan dikelilingi oleh dia punya pembesar-pembesar, pahlawan-pahlawan, pengawal-pengawal semua, tapi tetap dia menunjukkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, melemparkan tongkatnya, mengeluarkan tangannya yang bercahaya. Tapi itu semua akhirnya Fir'aun nak lawan lagi. Fir'aun kata, itu je yang kau ada, tak apa, aku kerahkan semua ahli sihir aku. Ini dahlah nak menghadap Fir'aun itu dah satu cabaran. Ada cabaran yang datang lagi, nak kena menghadap Fir'aun dengan tukang-tukang sihir dia pula. Dan ternyata bahawa bila dikumpulkan semua tukang-tukang sihir tu, the best of the best, penyamun segala penyamun ahli sihir. Dan Allah kata dalam Al-Quran, waja'u bisihrin azim, dan mereka membawa sihir yang luar biasa. Ini sihir ni pun ada tingkatan ternyata. Masing-masing campak, tongkat dengan tali, semua jadi benda yang bergerak-gerak seperti ular. Tapi ternyata Allah memberi kemenangan ke atas Rasulnya Musa ketika mana dia mencampakkan tongkatnya. Ternyata tongkatnya menjadi ular yang lebih ganas dan besar lagi, membaham semua ular-ular kecil para tukang sihir itu. Ternyata bahawa tukang-tukang sihir itu semua, mereka melihat, mereka sedar bahawa ini bukan sihir seperti mereka, dan mereka lantas sujud, tanda mereka beriman dengan Allah Subhanahu Taala. Dan akhirnya Fir'aun mengarahkan supaya mereka, tukang-tukang sihir yang beriman itu semua, dibunuh. Dan kesudahannya dia mengancam untuk nak membunuh Bani Israel itu semua, menyebabkan Nabi Musa mendapat izin daripada Allah Subhanahu Taala supaya membawa lari keluar bangsa Nabi Israel itu, keluar daripada bumi Mesir itu. Ternyata mereka dikejar pula oleh tentera Fir'aun, sehingga akhirnya berdepan dengan lautan yang terbentang luas, tak ada tempat nak lari. Jadi ini nak kata, ini semua cabaran-cabaran, keadaan getir yang dilalui oleh Nabi Musa AS.